Oke, uh, selamat malam semuanya. Sebelum kasasi diskusi, uh, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya uh, dulu. Perkenalkan, saya Parno Rido Saputro. Di sini, saya akan menjadi moderator yang sekaligus uh, memimpin jalannya diskusi. Terpantau di sini, sudah banyak sekali peserta yang sudah hadir di malam ini, uh, dan sepertinya semuanya sudah tidak sabar untuk uh, ikut berdiskusi dengan. Kita semua dan juga sutradara-sutradara keren dari Banyumas Raya. Gak usah berlama-lama, mungkin saja saya akan ke sasi perkenalan dulu biar teman-teman di sini juga mengenal sutradara-sutradara keren yang sudah menghasilkan film-film yang berkualitas yang sudah diputar tadi. Saya akan mencoba langsung ke sutradara dari Piring dan Lensa. Ada Alfatullah Danu Saputra, ada Danu di sana? Ya, halo. Oke Danu, eh, langsung aja mungkin eh, perkenalan, terus eh, nyeritain eh, secara singkatnya filmnya ngomongin apa. Ya kak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Alfatullah Danu Saputra eh, dari SMK Darunajah Banjarmangu Banjarnegara. Sutradara dari film Piring Danensa. Film ini menceritakan uh, sebuah keluarga, uh, ada kakak beradik yang dulunya itu kerja di kota, terus karena pandemi ini mereka terpaksa harus pulang, terus karena di rumah ini mereka nganggur ya, terus bingung mau ngapain, gimana cara dapat penghasilan, terus akhirnya si bapaknya ini kayak ngasih saran gitu, dulunya si Chandra ini yang laki-laki kan fotografer, si Cita adiknya itu apa koki di kafe gitu Jadi gimana kalau disatukan gitu. e, foto sama masak dan jadilah ya mereka masak bareng terus si jendela juga moto gitu Kak Oke sebenarnya kurang lebih sudah ada seperti dari judulnya ya piring dan lensa tapi mungkin inspirasi uh, mengenakan judul piring dan lensa itu uh, bukan hanya dari persoalan cerita, ya, tapi dari banyak hal. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa cerita. Oke, saya akan coba menyapa ke sutradara selanjutnya. Uh, Di sini juga sudah hadir ada Dini Nur Agustina. Halo Dini, halo Dini. Halo, Dini. Halo. Oke, okay, suaranya agak dikencengin dikit ya, biar teman-teman dengarnya lebih jelas. Oke okay ya. Uh, dini uh, sutradara dari film Golet Dewek. Uh, mungkin bisa mengenalkan diri dulu sekaligus menceritakan secara singkat filmnya ngomongin apa gitu. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dini Nur Agustina dari SMK HKPI 2 Purwarja Kelangkung. Film ini menceritakan tentang tiga orang guru yang memiliki masalah fasilitas dalam mengajar, terutama mengajar secara daring. E, di antaranya ada Ibu Sriwijaya yang memiliki masalah dengan handphonenya saat siswanya mengirimkan tugas karena terlalu banyak tugas yang masuk, jadi handphonenya tiba-tiba nge -hand. kita dengan guru baru saja mau menggunakan laptopnya tapi tiba-tiba laptopnya juga rusak sedangkan di matematika e, yang merupakan guru baru di sekolah dia masih serugi dalam menghadapi muridnya jadi dia memilih untuk belajar-mengajar di salah satu ruang kelas nah, nah masalah tersebut mereka tetap saling menyemangati dan e, mencoba memberikan solusi satu sama lain Oke, mungkin nanti kita akan lanjutkan di proses kreatifnya seperti apa gitu ya Terima kasih ini saya akan coba menyapa langsung ke sutradara selanjutnya Ada sutradara, sutradara dari film Janengan, ada De Febika Indriani Oke, dah uh, Mungkin bisa mengenalkan diri dulu biar teman-teman di sini kenal semua, sekaligus menceritakan secara singkat filmnya. Perkenalkan, nama saya Febika Indriani. Saya dari SMK Negeri 1 Gombong. Uh, film saya ini bercerita tentang anak pen yang aktif di sekolah dan dia berasal dari keluarga yang kental dengan kebudayaan janengan anak band ini terjebak karena pandemi, jadi di rumah terus, dan akhirnya dia lebih dekat dengan keluarga serta adiknya. Lalu dia diingatkan oleh adiknya, diingatkan pada masa lalunya, yang sering mengikuti janengan, dan adiknya ini mengajak kakaknya untuk melanjutkan dan melestarikan janengan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali untuk TV Febika. Oke, saya coba langsung menyapa sutradara film vaksin. Ada Bintang Zaki Mubarok. Halo, uh, Dek Bintang Zaki. Halo. eh, nah, uh, Dek Bintang Zaki langsung aja deh mengenalkan diri sekaligus menceritakan secara singkat uh, persoalan filmnya. Oke, okay. perkenalkan nama saya Bintang Saki Mubarok, Saya dari SMA Negeri Kejobong. di sini kita menceritakan film vaksin yaitu dari orang yang mau divaksin tetapi dipengaruhi dari seseorang untuk jangan ikut vaksin dan menjelek-jelekkan tentang vaksin itu. Dan di sisi lain suaminya itu menyuruh istrinya itu untuk vaksin gitu sih. Jadi gantung itu. Oke, menarik sekali ya film vaksin yang uh, merespon uh, situasi pandemi. Mungkin uh, saya langsung saja ke sutradara selanjutnya ada Justika Indah Pratiwi dari uh, sutradara film Lanang. Oke, Justika mungkin bisa mengenalkan diri terus sekaligus menceritakan secara singkat uh, soal filmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yustika Lingga, seorang anak laki-laki yang mencintai tarian Lengger Lanang. Dia memiliki ibu yang sangat yang sangat perhatian kepada dia dan selalu mendukung anaknya untuk tetap tetap, tetap melestarikan tarian langir lanang ini. Walaupun mendapatkan berbagai macam omongan orang tentang dia, namun dia tetap teguh untuk tetap tetap mempertahankan budaya ini. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama. De Istika Indah. Pratiwi dan ini ada sutradara terakhir yang memas yang masuk uh, sebagai nominator ada Nabila Nur Fajrin uh, dari film Cap Jempol. Halo Nabila. Halo kak. Oke okay. Nabila mungkin suaranya uh, bisa dikencengin sedikit ya. Terus uh, perkenalan sekaligus menceritakan secara singkat filmnya. Oke. Okay. Perkenalkan, saya Nabila Nur Fajrin dari Brankas Film SMA Negeri 2 Purbalingga. di sini, film Cep Jempol bercerita tentang seorang anak SD yang tinggal berdua dengan neneknya. Kebetulan, dia sedang kenaikan kelas dan dia sangat ingin ibunya yang menandatangani rapot rapotnya. Tetapi karena ibunya sedang ber, sedang bekerja di luar negeri dan saat ini sedang sedang pandemi, jadi ibunya tidak bisa pulang seperti itu kak. Oke menarik sekali ya dari cerita-cerita uh, singkat nih teman-teman akhirnya bisa menjadikan film yang sangat luar biasa sekali. Dari tadi saya perhatikan teman-teman di sini sudah nggak sabar untuk ikut diskusi dengan teman-teman uh, sutradara uh, semua yang sudah menjadi nominator. Tapi sebelum itu uh, izinkan saya membacakan beberapa rules uh, diskusi. Yang pertama uh, bahwa nanti sesi tanya jawab itu akan ada door press, door pressnya berupa kaos Festival Film Purbalingga tahun 2021 seperti yang saya pakai ini. Nah seperti kaos yang saya pakai ya Jadi untuk penanya tercepat akan mendapatkan kaos Oke untuk selanjutnya untuk sesi diskusi nanti Apabila ingin bertanya silahkan tekan tombol raise hand terlebih dahulu Setelah itu nyalakan videonya Nyalakan suaranya baru memperkenalkan diri Dan juga menyebutkan asalnya dari mana Seperti itu ya jadi, buat teman-teman, silakan persiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Saya juga tidak lupa ingin mengingatkan bahwa di setiap sesinya, khusus kompetisi pelajar akan ada sesi voting, dan sesi voting akan dilakukan secara random. Jadi, untuk teman-teman, dimohon untuk tetap bertahan karena nanti sesi voting akan menentukan film favorit khusus hari ini adalah untuk menentukan film favorit kategori film fiksi. Jadi buat teman-teman sabar dulu sebentar untuk tidak untuk tidak meninggalkan diskusi ya. Oh ya saya juga ingin mengingatkan bahwa di setiap programnya teman-teman bisa mendaftarkan diri maksimal sebelum jam 12 siang sekali lagi, silahkan mendaftarkan diri untuk mengikuti setiap program Festival Film Purbalingga sebelum jam 12 siang dan jangan lupa nama pendaftar dan juga nama akun Zoom-nya itu sama karena nanti panitia akan mendeteksi itu apabila anda masuk tanpa mendaftar terlebih dahulu voting kalian tidak akan dihitung oleh panitia karena panitia tahu soal itu. Sudah uh, tidak usah berlama-lama karena di sini kayaknya teman-teman udah uh, udah pengen banget bertanya nih kepada sutradara-sutradara uh, keren di sini. Jadi mungkin tidak berlama-lama saya akan coba buka sesi penanya untuk peserta. Silakan yang mau bertanya. Oke, di sana ada Bu Kony. Halo, Bu Kony. Oke, Bu Kony, selamat malam. Halo, Sepertinya selamat saya malam. tidak asing dengan penampilan ibu <laughs> yang ini, ya. Iya, saya nonton setia Setiani. <laughs> <laughs> Terima kasih loh Bu Koni. Ini ngomong-ngomong Bu Koni juga sebelumnya udah pernah hadir di sesi film dokumenter kalau nggak salah. Iya yeah, betul. Oke okay, ya udah uh, langsung aja mungkin Bu Koni yeah. udah pengen banget bertanya nih karena dari tadi juga yeah. sudah nanyain ini ini udah mulai belum ya udah mulai belum ya uh. <laughs> ini udah nggak sabar <laughs> banget nih untuk pengen yeah. bertanya kepada sutradara yeah, terakhir saya... di sini ya mengapresiasi sekali dengan adik-adik yang kreatif dengan ide-ide tema yang menarik yang diangkat. Selamat pertama saya ucapkan selamat untuk semuanya. Apa berkarya terus ya. Sebetulnya. Iya untuk terima kasih Bu Koni. Memang anak-anak muda ini memang harus diberi semangat terus biar bisa kreatif ya. Iya. Untuk malam ini pertanyaan saya sangat sederhana dan simpel. Ke Mbak Feb, Febika, ya? Tentang ini, judul filmnya Janengan, ya. Yang membuat Janengan. Janengan, Bu. Ya, itu artinya apa, ya? Saya yang dari Jogja, enggak kenal istilah itu. Jadi, Tadi saya pikir jenengan, kalau di Jawa Tengah ada jenengan. <laughs> jenengan ini apa ya? Itu saja pertanyaan saya. Oke, langsung aja. Uh, De Febika bisa menjawab, ya. Izin menjawab untuk Ibu Koni. Uh, jadi, jenengan itu alat musik tradisionalnya. <laughs> oh, iya. Ya. Ya, ya. Ya, terima kasih. <laughs> ya, mungkin saya bisa menambahkan ya uh, Ibu Koni bahwa Janengan itu adalah salah satu tradisi uh, musik Takis, yang musik. ada di Kabupaten Kebumen. Oh, iya, iya. Jadi uh, biasanya itu tradisi itu dilakukan di hajatan terus di acara-acara tertentu rutinitas seperti itu. Oke, okay, mungkin ya. Dev juga bisa menjelaskan deh janengan itu dari daerah mana khususnya, kan kebumian luas nih, silakan Dev Dan dimainkan di acara apa, apakah itu acara ritual keagamaan atau yang gembira atau yang kusuk atau yang kesedihan misalnya berkabungan begitu. Iya, jadi janengan itu biasanya di acara-acara pengajian karena janengan itu e, isinya kan sholawatan jadi sering-seringnya di acara pengajian. Tapi kalau misal di acara hajatan juga ada dan itu menyebar sih di kabupaten Kebumen banyak yang e, masih aktif janengan. Tapi kebanyakan orang tua dan anak-anak sekarang jarang yang tahu kalau masih ada kebudayaan Janengan seperti itu sih. Jadi, terima kasih. Kelihatannya di film tadi apa fokus ke permainan musik itu ya? Kok sepertinya saya kelewat nggak melihat permainan musiknya? Halo, nggak dengar ya? Iya uh, jadi uh, lebih fokus ke kebudayaan daerah Jaringan eh kebudayaan daerah Kabupaten sih itu Jaringan. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Koni. Oke, okay, um... Ini juga sepertinya teman-teman yang lain juga sudah tidak sabar untuk bertanya kepada sutradara-sutradara yang sudah hadir malam ini. Mungkin saya langsung, mungkin bisa langsung aja raise hand, raise hand yang mau bertanya. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada Ibu Koni, Ibu Koni. Uh, di situ sudah ada notifikasi chat dari admin eh, terkait soal doorpress jadi silahkan dicek. Oke, ini sudah ada penanya selanjutnya. Wah malam ini sepertinya banyak sekali yang ingin bertanya. Adam, Mas Akib Hirsal kalau nggak salah ya. Halo Mas Akib. Iya betul. Oke Mas. Iya Mas. Saya. Halo Mas Akib. Izin bertanya Mas. Halo. Oke, Mas Akib kayaknya ya. udah nggak sabar juga nih ingin Suaranya bertanya. Suaranya mas. Mungkin bisa mengenalkan diri dulu, terus sebutkan dari mana ya. asalnya, gitu ya Mas ya. Ya, uh, perkenalkan nama saya Akib Berzer Udaba dari IAIN Prokerto, Prodi Komunikasi Penyiaran. Ini juga saya uh, fokus pada film saya mau tem, e, tanya mau apa menggali ilmu mengenai perfilman ini kepada teman-teman pelajar ini yang menjadi e, sutradara terutama ya pertanyaan saya e, bagaimana cara mengemas sebuah pesan yang merujuk pada judul supaya pesan itu dapat dipahami oleh penonton lalu kendala apa saja yang dialami ketika Uh, membuat film tersebut mungkin ada kendala-kendala apa uh, nanti bisa diutarakan gitu itu pertanyaan saya bagaimana cara mengemas suatu judul uh, pada gagasan uh, film, isi film setelah itu apa kendala-kendalanya itu pertanyaan dari saya mas terima kasih oke mas Akib uh, mau spesifik ke uh, sutradara tertentu atau dijawab acak Uh, silahkan dia acak nggak apa-apa mas yang uh, sekiranya paham mengenai uh, pertanyaan saya gitu aja. Oke mungkin saya akan random dan pilih dari Danu dulu deh. Danu mungkin bisa menjawab. Ya oke terima kasih. Uh, mungkin untuk pesannya dari kayak ini sih alur jadi dari awal ini permasalahannya apa terus dapat apa penyelesaiannya itu gimana lah. jadi dari penyelesaian penyelesaian ini kan ada pesan yang tersirat gitu gitu sih kak oke kurang lebih seperti itu ya coba ke, saya akan menyapa Nabila mungkin dari Nabila gimana tuh Uh, kalau menurut saya pribadi cara mengemas apa ya pesan dari judul itu sama seperti danu dari alur terus ke permasalahan, seperti itu terus uh, untuk kendala kendalanya belum uh, nggak ada kendala yang berarti cuma ada kayak misal akses ke lokasi terus pencarian talent itu jadi kendala juga. Oke, kurang lebih seperti itu dari Nabila. Coba saya akan ke Bintang Zaki. Kalau Bintang Zaki, prosesnya gimana tuh? Proses pembuatan pas syuting ya? Kesulitan uh, ini nih, yang, yang tadi kan dijawabin dia. soal uh, cerita tuh uh, sama penanya tuh ya bisa direspon, ya? apa ya, bintang-bintang <tuh> masih bingung ya? Yang soal ini apa uh, menyampaikan pesan supaya bisa diolah menjadi menarik dan bisa menjadi ide film gitu Oh ya mungkin sama aja sih kayak dari alurnya gitu kan terus kan dari vak, vak kan yang sekarang lagi ramai itu kan tentang vaksin ya jadi itu kayak kemarin tuh aslinya mau nggak mengangkat film ini cuman karena lagi rame jadi kita benar-benar rame vaksin nih kan jadi kita benar-benar kayak cari idenya itu dadak dari alur terus permasalahannya juga sebenarnya itu takut karena film vaksin ini tuh kan ada yang menjelek-jelekkan dari dari film vaksin itu sih. Oke, itu dia dari bintang Zaki. Oke, um, mungkin sudah ada yang mau bertanya lagi. Ini khusus malam ini sepertinya antusiasmenya sangat luar biasa sekali ya. Jadi kayak semuanya ingin bertanya dan ikut berdiskusi. Jadi silakan aja yang mau bertanya untuk bisa raise hand terlebih dahulu. Buat teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Ya, mungkin beberapa masih malu-malu kalau Begitu mungkin saya akan pancing dulu deh dari saya. Ada Dini Nur Agustina di sana. Halo, Dini? Ya, halo Kak. Ya, mungkin kan ini uh, ditonton oleh seluruh Indonesia nih golet dewek itu artinya apa sih? Ya itu kan bahasa ngapak tuh. Iya. Uh, untuk golet dewek itu dalam bahasa Indonesia artinya mencari sendiri. Oke, okay, mencari sendiri uh, kaitannya kenapa kamu memilih judul ini itu karena apa? karena di masa pandemi seperti sekarang itu handphone, laptop, dan pakai data itu sudah menjadi hal yang sangat penting bagi guru maupun siswa dan saat kondisi fasilitas tersebut kan tidak selalu baik atau tidak selalu ada jadi guru maupun siswa itu harus bisa mencari sendiri fasilitas-fasilitas tersebut saat fasilitas tersebut memadai oke okay, berarti intinya Golat dewak itu memang um, mencari sendiri gitu ya deh yeah. ya yeah. ya oke okay, mungkin teman-teman ya ada yang mau bertanya silakan langsung tanya aja bisa rest hand terlebih dahulu buat teman-teman yang ingin bertanya silakan Oke mungkin beberapa teman-teman masih malu-malu ya Sembari menunggu itu Tadi kalau nggak salah saya melihat ada Bapak Dengan nama Sosiologi Unsud kalau nggak salah Yang sempat meminta bisa rename atau tidak Halo Bapak Unsud di sana ada? Masih ada? Ah, ini dia Nah, mungkin sekaligus ini klarifikasi nama aja nih Pak Sosiologi Unsud. sekaligus mungkin bisa uh, berdiskusi dengan teman-teman kali ada yang uh, ingin ditanyakan silahkan Pak oh ya makasih uh, nama saya Hariyadi ya memang saya di uh, Sosiologi Unsut uh, saya ingin apa tahu dari uh, semua ya semua pembuat uh, film ini. Jadi uh, kalau tadi kan idenya bermacam-macam ya tentang apa vaksin, tentang uh, apa kesulitan uh, guru dan macam-macam. Nah uh, dari ini kan rata-rata uh, masih ini ya ada di SMA semua ya. Jadi saya ingin tahu kira-kira kedepannya itu kedepannya kira-kira di ini ingin Melanjutkan karir dalam bidang perfilman seperti apa ya, Itu yang pertama ya, Kemudian yang kedua eh, Sebetulnya eh, siapa dan mengapa tertarik untuk eh, Menjadi pembuat film ya, Itu dua aja pertanyaannya Terima kasih Terima kasih Bapak Akhirnya muncul juga ya Pak Tadi mungkin eh, sempat request juga ya Untuk bisa mengganti nama Tapi enggak apa-apa terima kasih atas pertanyaannya Mungkin eh, bisa langsung dijawab aja dari Deyustika Halo Deyustika di, Jangan di dong biar kita dengar Halo Oke mungkin bisa menjawab tuh ditanyain soal karir dan Apakah ada inspirator yang membuat kamu bikin film gitu Halo Yustika. Maaf Kak, boleh. Sinyalnya masih aman? I, i, ulang pertanyaannya. Soal, Soal kelanjutan kaya karir, kaya apakah kaya kamu masih ingin kaya melanjutkan kaya. karir kaya. jadi pembuat film ke depannya? Selanjutnya terus inspiratornya, inspiratornya siapa? Ya. Kenapa kamu eh, saat ini pengen bikin film? untuk karir lebih lanjut. Halo kak. Halo, suaranya udah masuk, udah masuk. Silakan dijawab. Untuk karir lebih lanjutnya ingin 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 melanjutkan lagi sih Terus kalau misal tokoh insp inspirasinya siapa itu Kahanu? Oke, uh, jadi gitu Pak katanya inspiratornya ada Kahanung. Mungkin yang dimaksud di sini ada Kahanung Bramantio kali ya. Oke, mungkin uh, ke sutradara selanjutnya deh. Terima kasih ya, de Yustika. Kita ke Oke, kita ke Nabila dulu deh. Kalau Nabila dulu? Uh, Nabila pengen tetap nerusin di perfilman nggak? Uh, kalau saya pribadi sih ya, Kak, belum punya ke depannya mengenai film belum punya pandangan yang jelas tapi kalau misal dikasih waktu untuk berproduksi lagi ya insyaallah produksi oke kurang lebih seperti jawabannya ya pak oke uh, sepertinya ada yang ingin bertanya lagi nih ada Tri Nanda Tri Nanda Gani kalau nggak salah ya Tri Nanda Gani halo kak Tri Halo, halo. Halo, uh, Katri Nandagani mungkin bisa menyalakan gambarnya terlebih dahulu. Terus jangan lupa kenalkan diri dan juga sebutkan asalnya dari mana. <tuh> Mbak hmm. <tuh> ini gambarnya alay banget. <tuh> Uh, Oke, okay, saya Nanda, saya dari Purbalingga. Uh, kalau tadi kan pertanyaannya masih tentang inspirasinya dari mana, terus uh, apa uh, ingin melanjutkan gitu, enggak sih? Sebenarnya kalau saya ingin tahu tuh uh, apa ya uh, motivasinya uh, kalian ikut festival film itu apa sih? Apa hanya ingin mencoba atau emang? punya passion di apa di dunia perfilman atau emang apa ya kayak punya ide tapi ter, apa ternyata kebetulan itu memang ada wadahnya aja begitu sih situ aja sih makasih kasih ya ini tak matiin lagi ya sama-sama terima kasih kembali Tri Nanda Gani mungkin bisa langsung dijawab saja uh, untuk Danu deh, Danu kira-kira uh, jawabannya apa nih Ya oke. Okay. Uh, sebenarnya untuk ini motivasi ya, motivasi sebenarnya itu sebelum masuk SMK itu kayak belum belum ada suka gitu Didekatkan hari. dulu mic-nya coba uh, suaranya kurang jelas. Oh ya. Ya. Sebenarnya itu dari sebelum masuk SMK ini belum suka film. Terus pas udah mulai masuk SMK produksi pertama itu. Wah, kayaknya film ini menantang gitu buat film menantang dan mulai suka gitu, mulai jadi passionnya di situ. Terus, kalau udah mulai, apa udah denger festival-festival gitu? Rasanya ya, kayak pengen langsung produksi gitu, Kak. Oke, intinya memang uh, festival sebagai jalur distribusi itu memang penting untuk teman-teman di sini semuanya, ya. Oke, okay, uh, ini diskusinya semakin menarik dan semakin banyak yang ingin bertanya Tapi karena waktunya sudah malam, kita langsung ke sesi polling saja Itu sudah muncul pop up di masing-masing device kalian Silahkan teman-teman bisa memilih untuk kategori film fiksi terfavorit dan untuk teman-teman sutradara, apabila di HP kalian tidak muncul atau tidak bisa memilih, tidak apa-apa, karena oleh panitia suara kalian otomatis dihitung. Saya ingatkan kembali untuk para sutradara, apabila muncul pop-up dan bisa memilih, silahkan memilih. Namun apabila tidak muncul, tenang saja oleh panitia akan dihitung. Ya ini jadi kejadiannya kemarin itu sutradaranya nggak bisa nggak bisa memilih gitu kan karena ada kendala teknis. Namun sepertinya kali ini bisa memilih ya teman-teman. Jadi silahkan memilih. Ya mohon maaf ya namanya juga keterbatasan daring di era pandemi seperti ini kan ya banyak sekali hal-hal kendala baik dari secara teknis ataupun kendala-kendala kendala yang tidak terduga oleh panitia. Silakan teman-teman untuk memilih uh, saya coba reminder beberapa film yang sudah diputar tadi ya. Ada Piring dan Lensa. Sutradara Alfatullah danusaputra Saputra. Produksi DN Films SMK Darunaja Banjarmangu Banjarnegara. Ada juga film berjudul Ngolat Dewak. Sutradara Dini Nur Agustina. Produksi Hika Production. SMK HKTI 2 Purwa Purwareja Kelampok Banjarnegara. Ada juga film berjudul Janengan sutradara Febika Indriani produksi Chandra di muka production SMK Negeri Satu Gombong Kebumen ada juga film vaksin yang disutradarai oleh bintang Zaki Mubarok produksi kasafa production SMA Negeri Kejobong Purbalingga ada juga film lanang yang disutradarai oleh Yustika Indah Pratiwi Produksi Sinemato Tosaka SMA Negeri Sara SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara dan film yang terakhir ada film berjudul Cap Jempol sutradara Nabila Nur Fajrin produksi Brankas Film SMA Negeri 2 Purbalingga untuk teman-teman uh, kurang lebih itu film-film yang masuk sebagai nominasi film fiksi edisi Festival Film Purbalingga tahun 20 2021. Mohon maaf ya ini agak ini kayaknya memang situasinya udah malam dan saya sendiri juga sepertinya sudah lapar. <laughs> Jadi dimohon maaf kalau ada kata-kata yang ceretot ya teman-teman ya. <laughs> Oke teman-teman sudah memilih semua. Halo panitia, apakah semua peserta sudah memilih? Nah, sepertinya ada laporan ini dari panitia. Teman-teman belum semuanya memilih. Jadi silakan untuk teman-teman memilih. Film favorit kategori film fiksi Buat teman-teman yang belum memilih silahkan voting terlebih dahulu Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin ikut diskusi uh, Di acara festival film purbalingga di hari selanjutnya Silahkan mendaftarkan diri kalian terlebih dahulu sebelum jam 12 siang Oke terima kasih teman-teman uh, yang sudah memilih dan sesi footing sudah selesai, sesi tanya jawab dan uh, saya mengucapkan saya mengucapkan selamat malam untuk semuanya terima kasih yang sudah hadir di sini terima kasih untuk semua sutradara yang sudah hadir di sini terima kasih untuk para peserta selamat malam sampai jumpa semoga selalu dalam keadaan sehat selamat malam. Sebelum itu mungkin kita perlu motivasi nih dari para sutradara untuk memberikan pesan-pesan kepada teman-teman semua. Silakan kepada Danu dulu deh. Danu boleh deh. Ya, terima kasih. Uh, tetap semangat untuk teman-teman dan jangan pernah jangan menyerah terus apa jangan pernah takut untuk mencoba juga ini percaya proses sih itu ga oke tetap berproses ya intinya mungkin langsung dari Dini Nur Agustina silakan ya dari saya untuk teman-teman semua tetap semangat dalam berkarya semangat belajar terus mencoba dan jangan bosan untuk terus mencoba hal yang baru. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. terima kasih. Oke, benar sekali ya. Kita harus tetap prokes. Mematuhi protokol kesehatan. Untuk dari DVBK gimana tuh? Uh, untuk motivasinya, mungkin lebih berbanyak referensi kalau misal mau buat film lagi dan untuk teman-teman yang lain tetap semangat karena pandemi ini belum berakhir jadi harus patuhi prokes berbanyak sekali lagi berbanyak referensi dan tanya kepada yang lebih tahu dan lebih berpengalaman. Iya, betul sekali ya. Harus memperbanyak referensi dan sering-sering ngobrol dengan orang-orang lain gitu ya. Ya, mungkin langsung dari Nabila. Ya, untuk teman-teman semua tetap semangat, tetap berkarya walaupun di tengah pandemi. Jangan lupa ati prokes. Ya, Oke, okay. dari Bintang Zaki. Oke. Okay. Uh, mungkin sama aja sih ya kak intinya jangan jadiin pandemi ini jadi pemalasan gitu lakuin apa yang mau kalian lakukan lakukan lakuin gitu oke okay. kita ke sutradara yang terakhir ada Justika ya Justika ada closing statement yang ingin disampaikan Halo De Justika, bisa mendengar suara saya di sini? Ya, mengingat kita melakukan di era pandemi dan adanya keterbatasan jarak ataupun hal-hal yang memang terbatas. Jadi, harap dimaklumi kalau ada kendala-kendala teknis seperti ini ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para sutradara, terima kasih sudah datang, terima kasih sudah membuat film yang keren. Kita akan berjumpa di Awarding Night, jadi semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Dan untuk teman-teman peserta, terima kasih sudah hadir dan ikut berdiskusi. Saya tidak menyangka malam ini antusiasmenya sangat luar biasa sekali. Jangan lupa besok masih ada acara-acara seru yang lain. Jadi silakan buat teman-teman bisa mendaftarkan diri Anda sebelum jam 12 siang. Ya mengingat waktu sudah malam dan diskusi sebenarnya masih pengen banyak, ngobrol banyak sih. Tapi karena sudah malam mungkin diskusinya saya tutup saja. Terima kasih.